Halo guys, balik sama aku Flynn dan kali ini kita akan bikin video lagi nih. Nah sebelum video mohon jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian sudah, kalian mendukung kami biar kami semakin semangat lagi membuat video-videonya. Kalian pasti penasaran dong hari ini akan ada terjadi apa ya? Yaudah langsung aja kita ke videonya, let's go! Oke, kamu gak ada kerjaan kan? Sana ah ngepel. Itu nyapu. Itu sedot dulu. Ya. Apa sih namanya? Debu-debunya. Setelah itu baru saya cek stok. Oke. Ini. Kamu tadi udah ngecek itu semua pizza udah lengkap, saya lihat itu kayaknya. Pizza lengkap, buah lengkap. Terakhir itu kayaknya pizza ada lengkap. 200 potong itu kalau nggak salah. Mana bosnya? Minta iuran. Kok datang tiba-tiba sih Junfang? Mana mana? Bos kita nggak ada Pak. Kami cuma karyawan. Siapa? Kami karyawan aja. Ada. Mana bosnya? Belum datang. Telepon. Gak bisa dihubungin Pak. Ada yang bisa kami bantu? Iya tadi. Iuran 1 juta. Waduh. Iuran biasanya kan sama Bang Satpam, bukan sama Abang. Nah, aku kabar sih. Jangan gitulah Bang. Kami, aduh. Mau 1 juta lagi baru buka loh ini Bang. Pokoknya saya nggak mau tahu. Sekarang cepat. Gak ada Bang, kita baru buka. Iya ini aja baru dapat 10.000 loh Bang. Oke, tadi kamu, orang kamu ada berapa aja? Aku ada 20.000. Aku juga 20.000. Nah kasih. 20.000. Ya, sini. 20.000. Mau beli apa? Beli permen? Enggak. Kira itu aku itu siapa? Ini kan total udah 50.000 Bang. Aku maunya 1 juta. Aduh, minta jangan aja gitu lah Bang. 1 sama juta kita mau dapat dari mana? Kami kan baru buka. Ya hari ini. Pak, kalau enggak aku cekik. Aduh. Jangan gitu, Bang. Iyalah, Bang. Ya nih, Bang, tapi kita ini punya ini? 50.000 doang, Bang. Mana? Aku ambil dulu, besok aku datang lagi. Aduh. Kasih dulu aja deh. Awas ya besok kalau enggak ada. Ya, Bang, kami janji besok saya minta ke bos aja, Bang. Aduh. Gimana nih? Artinya nggak bisa dibiarin. Ini kita lapor polisi. Iya. Kita bisa lapor polisi. Kamu ini udah handphone nggak? Handphoneku nggak ada baterai loh. Nggak ada. Kita ke kantor polisi aja. Yeah. Kakak pergi aja, aku jaga sini. Aduh, cepet. Kamu jaga grocery ya. Ya. Kamu kenapa nggak panik ya ampun? Itu uang 20.000 kamu juga udah diambil. Nah ini untung dekat. Tapi tadi premannya deket sini nggak ya? Aduh. Permisi, Bu Polisi. Iya. Iya. Kami mau lapor. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Tadi tuh ada preman datang ke toko kami. Preman dari mana? Nggak tahu, katanya dia mau minta uang 1 juta. Uang apa? Uang asli lah Bu, masa uang mainan? Jangan bercanda lo Bu. Maksudnya untuk apa? Butuh itu loh, saya tuh butuh bantuan dari Ibu. Oke. Jadi mau saya kasih tahu ciri-cirinya? Cari apa yang bisa saya bantu? Cari premannya lah Bu. Dia mau gimana bantu? Ya bantunya maksudnya aku kasih ciri-ciri aja. Yaudah oke. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia tuh pakai topi. Dia tuh hitam. Habis tuh pakai kacamata. Kumis. Dia bawa kapak di belakangnya, Pak. Bu ya maksudnya ya. Oke. Katanya besok mau datang lagi. Dia mau ambil 1 juta. Tadi kita cuma kasih 50.000. Besok jam berapa? Gak tahu sih. Kayaknya jam
nggak salah ya. Tadi kejadian jam berapa? Tadi tuh sekitar jam 9 juga, Bu. Oke, besok saya ke sana. Oke. Aduh, saya balik aja deh. Aduh. Takut. Untung sih ada satu karyawan lagi bisa jagain toko. Kalau enggak, ada itu. Udah, Kak? Udah, katanya besok bakal dateng. Oh, ya udah. Langsung aja deh kita pulang deh. Tutup dulu lah. Takut gua, nanti kita kasih tahu ke bos aja. Oke, tutup ya, Kak ya. Oke, akhirnya sampai juga di kantor polisi. Selamat pagi semua. Oke. Kislin? Katanya semalam ada satu cewek yang ada laporan ya? Iya. Oh, ya udah. Nanti langsung saya katanya ada itu ya, minta uang di depan grosir ya? Iya. Ya udah. Nanti kalau ngelihat motor apa mobil kasih tahu saya ya di depan grosir. Oke. Saya ngecek CCTV kota dulu. Oke, aman. Oke. Oke, sekarang Bu. Ya. Ini kok ada yang di belakang ya? Bukannya kerja? Iya, dia kayaknya lagi ngecek barang tuh. Dia ambil. Bentar, aku ambilnya dulu. Oke, aku lagi ngecatat sesuatu yang penting sekali. Ini aku cat. Coba aku cek ya, ada orang nggak? Bentar. Semua. Kumpul. Sini, itu depan sudah ada orang ya. Ayo langsung aja kita ke sana. Tapi kayaknya katanya kemarin kalau nggak salah kamu bilang ada saat kata ibu-ibu itu dia pakai motor yang warna merah ya kalau nggak salah ya. Cepet. Kita kesana cepet. Hop. Oke. Nyampe. Nggak boleh bawa pisau ya. Aduh bang. Kita jangan buka mati. Kita nggak dapat. Permisi Bu. 1 juta. Ya. Kamu jangan macam-macam dong. Ibu polisi itu mereka yang kemarin minta-minta sama kita. Tolong dibantu dong. Kamu ya? Kenapa kamu harus minta? Ya udah ya, saya langsung bawa ke kantor polisi bentar ya. Ya Bu, bawa aja ke kantor. Ayo, ikutin Bu. Kami. Ikutin kami enggak? Kalau enggak. Minta. Kalau main-main aja sama Mbak ini. Enggak. Lu jangan macam-macam ya. Kami ini polisi, bukan Pokemon. Kamu kirain kami? Main-main aja. Kamu kira ini polisi? Ini Pokemon apa? Ayo ikutin kami, kalau tidak. Ini prank pun gak boleh separah ini loh, kurang ajar. Ayo. Ya gitu lah, Pak, Bu. Udahlah, ayo langsung aja yuk. Bu, ini adalah karyawan kita ini. Ya, itu karyawan kita. Ayo, cepet. Kalau enggak, ya Ella makan es krim. Ayo, cepet. Ayo, naik mobil. Duduk. Saya jangkak saja. Jangan bawa teh, itu kasus biasa aja kok digituin. Duduk belakang. Aku udah sampai kantor polisi, aku kerja dulu ya. Kamu malah kerja, ini ada kasus juga. Tapi biasa aja sih kasusnya menurut aku. Oke, udah sampai. Siap bos. Langsung aja. Siap bos. Cepet kamu ikut saya. Siap. Sekarang kamu akan. Aku jangan ditembak loh. Iya, itu memang macem-macem nih, jangan macem-macem loh. Fiona jangan macam-macam. Ayo ikut saya. Langsung ke sana itu tempat kerja kami loh. Kemana? Sini. Emang lu mau interview jadi polisi apa? Ayo. Sini duduk. Masuk. Ayo semua masuk. Kamu duduk. Nah, kok. Oke. Kamu kenapa harus minta-minta uang di grosery? Apalagi baru buka itu. Saya nggak makan 2 hari. Kata ibu-ibu kemarin tuh katanya mintanya 50.000. Kamu kemana ini tuh? Kamu bohong ya? Aku isi bensin. Isi bensin? Kurang ajar. Aku belum makan loh. Sini ada makanan nggak? Kamu jangan main-main ya. Ini kantor polisi. Kamu kira ini sel? Kamu kira ini tempat es krim apa? Kamu kira restoran apa? Tapi saya lapar loh, ini cuma taran.
itu kamu bawa es krim bukannya makanan ya? Iya, tapi tangan aku jangan di borgol lah. Ya udah. Hoi, lepas Fiona. Kislin juga lepasin. Udah itu. Oke. Kamu kalau mau makan cari kerja dong. Jangan minta-minta uang. Ini buka dulu lah. Ya dibuka dulu, woi, dibuka. Nah, udah itu. Nah, ayo duduk. Duduk. Kamu tuh harusnya ya ampun makan terus. Ayo, ngomong. Kamu harusnya itu cari kerja, jangan minta-minta. Itu enggak baik loh. Tapi enggak ada yang mau terima saya, Bu. Ya ampun. Aku coba lagi loh. Deh coba. Apa? Lapar. Lapar ya, ya aduh. Kami kasih peringatan ya, kalau kau coba-coba lagi, jangan dikasih tembak, kasihan. Kalau kamu berani-berani lagi minta-minta uang, apalagi kamu merampok, kamu langsung kita penjarai di belakang saya aja itu. Kamu mau sekarang? Gak mau. Kamu mau? Maaf. Kalau kamu ulah, mau saya tendang apa kamu masuk sendiri? Kurang aku ajar. Gak berani lagi, aku gak berani ulangi lagi, Bu. Gitu dong. Jadi saya boleh pulang, Bu? Boleh, tapi jangan diulahi lagi. Kalau kau sempet lagi, udah kamu saya masukkan ke penjara. Oke, Bu. Maaf, Bu ya. Ya udah. Motormu itu di depan, ambil sana. Sono. Di grosir di sana. Kurang ajar ya. Ada apa lagi sih? Saya minta makanan boleh? Kurang ajar. Enggak, di sini enggak ada makanan. Kamu kira ini restoran apa ya? Enggak, minta goceng lah, beli makanan. Enggak boleh, nanti kebiasaan. Ya udahlah, pelik kali. Mau ku penjarain sekarang kalau minta-minta. Kurang ajar. Ya anak ya. Ayo sini. Bu, saya jalan dulu ya. Sini. Enggak ada yang lapor ya. Udah sini dulu, woi. Sini. Ayo sini. Udah jangan lari, Bu. Oke, guys. Mungkin cukup segini dulu kita role play-nya. Kalian kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, share dan subscribe karena subscribe itu gratis. Guys, kalau kalian susah apa miskin, semiskin-miskinnya apapun, kalian jangan minta-minta uang seperti om-om tadi. Ini hanya hiburan saja, guys. Kalian tuh harusnya cari kerja ya, guys. Sampai ketemu kita di video selanjutnya.